السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak eh. Anak-anak. Jangan bercanda tong eh. ابقيته <applause> قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الصلاه عماد الدين فمن اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرم والمحترم yang saya hormati para asatid para guru para ulama wabil khusus yang saya hormati ketua DKM masjid uswatun hasanah al mukarram wal muhtaram yang saya hormati bapak lurah Kelurahan Cibinong juga yang saya hormati, Bapak Ustadz Abdullah, juga Bapak RT, Bapak RW, para tokoh masyarakat yang saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim mahabbah saya, juga yang saya hormati para hadirin. Hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah siang hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Jami' Uswatun Hasanah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di sini diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga hari ini Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Amin ya rabbal Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah taala. peristiwa Isra dan Mi'raj. Mungkin kita setiap tahun mendengarkan cerita Isra dan Mi'raj. Dan dalam setiap tahun beberapa tempat kita dengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi tidak salah kalau kita ceritakan lagi peristiwa Isra dan Mi'raj karena menceritakan sejarah Nabi Muhammad ya. Ini menambahkan mahabbah dan kecintaan kita kepada beliau. Zikrul Aulia Tanzilur Rahmah. Menyebutkan para wali Mengingat para wali Menceritakan para wali Para orang soleh Itu turun rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau yang kita sebut, yang kita ingat, yang kita ceritakan adalah pemimpinnya orang soleh. Pemimpinnya orang yang bertakwa. Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi dadakan. Ya. Tidak ada rencana sebelumnya. Nabi pun enggak tahu. Ya. Nabi juga enggak minta. Ini sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling utama, yang paling disayang sama Allah. Tidak ada makhluk yang pernah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pernah minta Pak sama Allah. Pengen ngelihat Allah. Nabi Musa di dalam Al-Quran Allah berfirman Walamma ja'a Musa wa rabbi anzur Ketika Nabi Allah Musa Diajak komunikasi sama Allah subhanahu wa ta'ala Di Jabal Turisina, Kemudian Nabi Allah Musa minta kepada Allah berdoa Rabbi arini anzur ilaik Ya Allah berikan saya penglihatan Perlihatkan saya agar saya bisa melihat engkau ya Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kala lantaroni Ya Musa engkau enggak bakalan bisa ngelihat Aku kata Allah Nabi Musa minta Tapi Allah tidak perlihatkan Tapi Allah enggak kasih. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak minta langsung dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang bertemu Allah langsung di dunia melainkan Rasulullah, Pak. Ibu-ibu ribut amat, Bu. Bu. Bu, Tidak ada makhluk di dunia yang bertemu Allah melainkan Nabi Muhammad. Enggak ada. Malaikat Jibril itu tugasnya nyampein wahyu. Dari nabi pertama sampai nabi terakhir 124 ribu nabi yang nyampein wahyu dari Allah kepada para anbiya itu malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril sekalipun belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun belum pernah bertemu dengan Allah Subhanahu. Bahkan ketika Nabi Muhammad mau bertemu dengan Allah, mau mencapai Sidratul Muntaha, kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, cukup aku sampai di sini nganternya." Karena selangkah aku maju, aku akan terbakar, enggak kuat. Magomnya belum cukup, Pak. Jadi yang memiliki magom itu cuma satu-satunya, ialah Rasulullah sallallahu alaihi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa ketika beliau mau memasuki wadil muqaddasi tua ada wadi muqaddas wadi tua namanya beliau suruh copot sendalnya tuh suruh copot ikhla' fa fa'innaka bil wadil muqaddasi tua hei Musa lepas sendalmu karena engkau berada di lembah yang disucikan namanya lembah tua. Lepas sandalmu ya Musa. Tapi Nabi Muhammad ketika beliau naik mi'raj ke langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat. Terus sampai sidratil muntaha. Tidak diperintahkan untuk melepas sandalnya beliau. Makanya Pak, tuh yang kita lihat tuh ada picik yang gambarnya sendal tau. Ya, ada PC yang gambarnya itu sendal ya milik Nabi Muhammad gambarnya seperti itu Pak. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj sendal yang dipakai Nabi modelnya begitu. Makanya seluruh alam berada di bawah telapak sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan buat Nabi Muhammad. Kalau kita hitung-hitung gak bakalan bisa dah. Kalau kita mau ceritakan gak habis-habis. Karena Allah yang mengistimewakan beliau. Allah yang memilih beliau. Mendapatkan julukan Habib. Kekasih Allah. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalil. Khalil artinya kekasih juga. Khalil kekasih, Habib kekasih. Kalau bahasa Arab agak luas. Ya, bahasa Arab agak luas. Kekasih, kekasih, tapi lain makna. Khalil dan Habib sama-sama kekasih, tapi artinya beda. Itu bahasa Arab agak luas, ya. Kalau Khalil ya. <tuh> Nabi Ibrahim menjadi Khalil Menjadi kekasih Allah setelah berusaha, setelah berusaha, setelah ikhtiar mengambil cinta Allah, baru Allah cinta kepada beliau. Contohnya begini, Pak. Ya, laki bini, ada seorang laki sama seorang perempu, perempuan nikah nggak kenal sebelumnya nih nikah dijodoin lah ya kalau dulu kan begitu nikah orang dijodoh dijodoin perempuan dijodoin dulu begitu neng lu gue mau kawinin sama si anu dijodoin dulu mah nggak ada pacaran kayak sekarang ya nggak ada ta'aruf whatsappan sekarang nih, FBian gak ada dulu mah. Ya, katanya orang dulu pak, katanya kalau pacaran aja duduknya di balik depan rumah. Asal dikeluarin lidih dari dalam, dipegang aja udah girang banget tuh lidih. Katanya begitu. Bener apa kagak tuh? Nanya sama orang-orang tua nih. nggak ada tuh dulu boncengan naik motor, nggak ada begitu. Ini zaman udah kebanyakan maksiat. Ya, zaman udah kebanyakan Masyiat laki perempuan yang bukan halalnya berani naik motor berduaan. Malah kadang-kadang lebih mesra yang pacaran daripada yang udah halal. Benar apa enggak kira-kira? Kalau yang masih pacaran mah, wah oh, di poloknya sampai ke toke. <laughs> Iya, coba kalau udah nikah, belum tentu begitu. Padahal Nabi ajarin romantis itu setelah pernikahan tuh romantis adanya, Pak pacaran nggak ada dalam Islam nggak ada tagorup yang ada ngeliat nazroh itu ada benar di dalam syariat kalau kita pengen ngeliat perempuan pengen nikah sama perempuan kita lihat datang ke rumahnya lihat muka sama tangan aja udah demen suka buru-buru minta sama orang tua kita lamarin pak mak tolong saya demen sama dia resep udah begitu nggak ada pacaran Apalagi sekarang ya tempo-tempo orang tua sekarang anak perawannya dibawa orang dibawa pacaran ridho ridho aja cuma dikasih martabak yang sepuluh ribu. Pak ngomong-ngomong saya bawa anak bapak ya iya dah lu mau bawa kemana ke? Ya haram hukumnya dayus seorang bapak yang membiarkan anaknya berpacaran atau melakukan suatu yang haram atau membuka aurat keluar rumah itu namanya dayus pak. Dayuth ini salah satu golongan orang yang tidak punya rasa cemburu sama keluarga, sama istri dan anaknya. Nggak ada cemburu. Masa bodoh amat, mobil mau, mau ngerjain haram, masa bodoh amat. Ini Dayuth nanti di hari kiamat, jangan lagi dia masuk syurga. Bau syurga dia nggak bakal cium, Pak. Nauzubillah min. Makanya hati-hati nih. Jangan. Ini tempo-tempo sekarang begitu, yang haram digampangin, yang halal justru malah disusahin. Ada orang rapi pengen ngelamar anaknya orang baik rajin sholat akhlaknya bagus pengen ngelamar anaknya disulitin dipersulit disusahin lo jangan lamar anak gua kalau kagak bawa duit 20 juta spring bednya mesti yang bagus alat kosmetiknya mesti yang mahal emasnya lo bawa 50 gram padahal mau dihalalin nah ini saya bilang tadi giliran yang haram cuman rokok jinggo dua bungkus boleh di bawah. Terbalik apa enggak kira-kira? Terbalik apa enggak? Terbalik. Mesti yang halal digampangin. Yang haram jangan dikasih. Dulu Imam Syafi'i kan begitu. Iya Imam Syafi'i pak. Ini saya cerita. Mungkin ini cerita udah sering kita dengar. Ya, sering kita dengar nih. Di, dari madrasah nih saya dapat cerita ini. Imam Syafi'i dulu lagi lagi di sungai, mandi di sungai, tahu-tahu ada apel lewat. Diambil nih apel, dimakan. Pulang. Begitu sampai rumahnya, setiap ngafal hadis susah. Setiap ngafal pelajaran susah. Padahal Imam Syafi'i dalam riwayat Pak pinternya, pinter Imam Syafi'i. Dalam riwayat itu diceritakan Imam Syafi'i itu kalau baca kitab Pak, Begitu ngebet kitab Itu yang kiri ditutup dulu Karena kalau yang kiri dibuka Ngeliat gitu sekelebatan ke yang kiri Langsung apal Takutnya terbalik hafalannya Makanya ditutup dulu Yang kanan dulu dibaca hafal baru yang Saking pinternya Imam Syafi'i Karena dari masih kecil Ibunya nggak pernah ngasih makan makanan yang haram Akhirnya sampai dia beliau makan apel itu hafalannya sulit lambat. Akhirnya dia mikir kenapa ini hafalan bisa lambat biasanya cepet. Dia telusurin, eh dia ingat kemarin ngambil apel dikali, padahal tuh apel udah dikali pak, udah nggak dicari yang punya. Benar banget, benar enggak? Cuman beliau warok takut itu warok namanya pak Waro warok itu orang sama yang syubhat aja ogah apalagi sama yang haram tempo-tempo zaman sekarang orang ya jarang banget yang waro jangan lagi yang syubhat yang haramnya diembat benar apa enggak jangan lagi puhunan dikali yang masih buahan dikali yang masih di pohonannya disenggetin sekarang mah tuh benar apa enggak kira-kira nah ini hati-hati tuh haram biar takut kita sama yang haram ini Imam Syafi'i bukan takut lagi sama yang haram, ama yang syubhat beliau takut. Akhirnya ditelusurin nih kali. Telusurin Imam Syafi'i. Mana nih? Yang ada pun apel terus jalan jauh jalan, Pak. Ke sungai. Terus akhirnya nemu. Tuh. Ini pun apelnya nih, sama sih buahnya sama yang kemarin saya temuin, modelnya sama, bentuknya sama. Akhirnya ada satu rumah di situ. Tong, eh jangan berisik, anak-anak, eh. Anak-anak ngobrol baik. Bentaran ntar dikit lagi udah nih, saya ngomong gak lama. Akhirnya datang ke rumah. Ngetok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang tua. Ngomong-ngomong, Pak saya mau cerita sedikit. Kemarin saya lagi mandi, nemu apel di kali lewat. Saya ambil, saya pungut, saya makan. Ini romannya apelnya sama jenisnya sama apel yang di pohon bapak ini. Ngomong-ngomong, setelah makan apel itu saya hafalan jadi sulit, ibadah jadi nggak enak, kurang khusyuk. Saya minta ridho dari bapak nih. Bayangin tuh pak baya. ya, minta ridho, ya, minta ridho sama bapak. Akhirnya kata ini orang tua Dia bilang begini Saya ridoin Cuma ada syaratnya ya. Apa syaratnya Ente mesti kawin Nama anak saya Ente mesti kawin Nama anak nah. Imam Syafi'i lah dikawinin, ya nggak modal berarti, lah iya iya aja kan ya, Ente saya nikahin sama anak saya. Kata Imam Syafi'i, baik. Kata ini bapak, tapi anak saya tangannya kemper. Kakinya gempor. Matanya buta, kupingnya budek. Mulutnya bisu, gagu. Lah semuanya ada, Romanya. <laughs> Apa yang mau diarep? Tapi Imam Syafi'i karena pengen ridho, karena pengen halalnya nih, Apel. Ya, Imam Syafi'i, baik, saya akan nikahi anak Bapak. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun, yang penting Bapak ridho dengan Apel yang saya makan. Akhirnya udah, deal, setuju, akad, langsung akad. Begitu habis akad, noh anak saya no di kamar yang nomor dua ya umpama ini kamar di kamar nomor dua no. masuk dah begitu masuk dalam tahu-tahu di dalam ada perempuan cakep banget ya ini perempuan cakep keluar lagi Imam Syafi'i takut Takut bukan yang itu Karena yang disifatin kan lain tadi Nah kalau kayak model kita Ini kali bener ya. Udah ini kali bener Baik Imam Syafi'i saking takutnya keluar lagi dari kamar nggak mau ngadep lagi ke orang tuanya Pak ngomong-ngomong ini benar itu kamar yang disitu. yang di situ iya benar itu anak saya tadi kata bapak buta kata bapak gempor kata bapak budak Kata bapak gagu Buta maksudnya nggak pernah ngeliat yang haram Oh, ini anak nggak pernah ngeliat Haram, nggak pernah ngeliat Instagram Nah, kan Yang ketawa dia udah pisah tuh Ya nggak pernah ngeliat yang bukan halalnya Ini anak nggak pernah Dengerin yang bukan halal tidak pernah ngomong yang haram Tidak pernah datang ke tempat yang haram Tidak pernah nerima barang haram Atau lagi bersentuhan dengan barang-barang yang haram Jadi anak ini memang terjaga benar-benar Nih bapak karena pengen nikahin sama nih Imam Syafi'i karena apa? Kejujurannya sampai segitu akhlaknya, baiknya. Sampai apel doang minta ridho. Makanya dinikahin tuh anak sama Imam Syafi'i. Gak pakai ribet. Zaman dulu mah begitu. Zaman sekarang orang nikah ribet Padahal mau ha? Halal Nah ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Jadi Ini saya ngomong gak panjang pak Karena tadi Panitia bilang Ya emang tadinya baca maulid doang Emang katanya Habib ngomong Habib dikit mah. Lah, ini bukan dikit ini banyak ini <laughs> takut kesiangan ya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang dialami hanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang nanti mau ngelihat Allah di surga pak, di dunia nggak ada yang melihat Allah melainkan Nabi Muhammad aja yang ngelihat. Yang lain nggak ada, makanya ini keistimewaan. Pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa kewajiban apa? Kewajiban salat. Ini sholat amal yang paling afdol pak. Kenapa sebabnya? Karena perintahnya langsung Allah melalui Allah kepada Nabi Muhammad. Enggak pakai melalui malaikat Jibril. Langsung. Ya. Makanya orang kalau enggak sholat. Orang kalau enggak sholat. Jangan harap dia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan harap. Ini as-sholat imaduddin. Sholat ini tiang agama. Kalau tiang sesuatu tidak kuat atau tidak ada tiangnya maka agama ini tidak akan bisa berdiri orang yang nggak sholat berarti agamanya nggak bisa berdiri naudzubillah min thalik. bahkan azab orang yang sholat sangat pedih azab orang yang tidak sholat sangat sangat pedih ini sholat amal yang paling afdal malah awalnya diwajibkan berapa waktu lima 50 lima puluh waktu nabi diwajibkan sholat awal lima puluh waktu turun ketemu nabi musa Kata Nabi Musa dapat apaan ya Muhammad? Ya. Kata Nabi dapat kewajiban salat 50 waktu. Syuf akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Ini tadi saya dengar ada sambutan panitia. Ini yang muda pada di depan tapi bukan berarti mengedepankan yang muda. Bukan berarti Bukan berarti songong sama yang tua. Tadi saya dengar begitu. Ini akhlak yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi yang paling bontot, paling muda. Iya, diantara Nabi-Nabi yang lain, Nabi paling mu, muda. Paling pinter. Nabi paling pinter, paling muda. Tapi juga paling berakhlak Rasulullah SAW. Nabi Musa saran sama Rasulullah Padahal Nabi lebih pinter dari Nabi Musa Padahal ilmu Nabi lebih tinggi dari Nabi Musa Nabi Musa kasih saran Kata Nabi Musa Ya Muhammad Alangkah baiknya kalau engkau minta kurang sama Allah Jangan 50 kurangin Dulu umat saya aja satu waktu doang Umat Nabi Musa cuma satu waktu sehari, Pak. Banyak yang ninggalin, sedangkan umat saya gede-gede, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Umatmu ini lemah. Memang benar, Pak, di antara umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad doang yang paling kecil. Umat-umat Nabi sebelumnya, Pak, itu tinggi-tinggi, gede-gede. Ada yang tingginya 20 meter. 30 meter bener Nabi Adam tingginya 33 meter Tinggi-tinggi dulu Tinggi badannya juga gede Bukan tinggi cungkring Arti tingginya Bagus gitu ya Cuman umat Nabi Muhammad doang Yang paling kecil Dan umurnya juga paling Pendek 60 Sampai 70 Kata Nabi umur umatku ya mabaina sitin wasabain antara 60 70 dah kalau ada yang lebih berarti itu dapat bonus dari Allah ya ada juga yang lebih ada yang sampai 80 90 orang dulu malah ada yang 100 lebih ada ada gak? kalau bocah sekarang jarang jarang kadang-kadang umur 40 tahun aja udah urat asem apa asam urat ya udah kolesterol asam urat udah apa bayi ada karena apa makanan pengaruh pak makanan sama keyakinan kalau orang dulu makanan nggak ada yang macam-macam kayak sekarang oh sekarang kan makanan apa bayi ada hamburger apa lagi KFC hotdog Hotdog anjing panas. Ya. ya kan? Anjing panas. Ama sekarang lagi mak makanan macem-macem namanya. Nasi goreng gila. Sambal setan. Ini makanan aneh-aneh. Enggak kayak orang dulu, Kalau orang dulu makanan semua rata-rata alami. Iya. Alami. Suwag Singkong ya. Encemon. Ada gak encemo di sini benar? Namanya sama. Sama ya? Yang singkong di iris-iris kecil-kecil pakai kelapa, pakai gula gitu ya. Jembon bukan namanya. Nah. Malah makanan dulu balik lagi nih sekarang nih banyak lagi kejual nih, auk. Auk ya, oh, itu makanan dulu tuh. Dongkal. Itu makanan alami semua, makanan sehat. Amba keyakinan orang dulu kalau orang sekarang kebangatan was-was hidupnya. Ini gak boleh ini loh, ntar sakit anu. Ini gak boleh ini, ntar sakit anu. Minum jangan sembarangan. Orang dulu, orang sekarang begitu. Kalau orang dulu enggak. Kadang-kadang ya. minum aja minum nih, habis nyawa. Minum, aus dari apa tuh? Ceblokan kebo tuh ya. Minum aja dari situ. Enggak pakai was-was. Ya, Ama dulu kadang-kadang suka ada tempayan. Kalau di jalanan tuh suka ada tempayan gitu, kayak kendi besar. Ya. Itu dalamnya tuh kendi, Cuk mulu cuk Ya. Kadang-kadang minum aja minum, nggak ada pakai was-was. Itu gelas bekas bacot siapa aja. Nggak pakai was-was, sehat umurnya panjang. Karena apa? Karena keyakinan. Keyakinan sehat insya Allah. Kalau sekarang nih banyakkan was-was. Jangan was-was hidup, Pak. Makan daging kambing ditakut-takutin orang. Jangan makan daging kambing lu, ada tinggi ntar. Jangan makan ini lu, jangan. Makan nggak apa-apa. Sebelum makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. <tuk> nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi awal 50 waktu minta dikurangin. Nabi Musa kasih saran. Nabi dengerin saran Nabi Musa. Walaupun Nabi lebih pinter, tapi Nabi Musa lebih berpengalaman. Lebih dulu dakwahnya. Nabi dengerin. Ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengerin. Nabi minta kurang sama Allah. Kurangin lima 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 sampai akhirnya yang diwajibkan lima waktu. Tapi walaupun lima waktu yang kita kerjakan, pahalanya seperti lima puluh waktu. Makanya jangan tinggal pak sholat ini. Ya jangan tinggal. Kalau bisa adhan langsung sembahyang ayul ayul amali afdal kata sahabat ya Rasulullah ayul amali afdal amal apa yang paling bagus kata nabi as-salatu ala waktiha Solat sesuai tepat waktu. Kalau kita solat sesuai waktu, tepat waktu, apa yang kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perlu sama Allah, Allah bakal lebih perlu lagi sama kita. Tapi kalau kita enggak perlu sama Allah, kita lalaikan panggilan Allah. Jangan harap permintaan kita bakal dikabulkan sama Allah. Jangan harap kita bakal mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Nah ini para hadirin jamaah sekalian Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat Khususnya buat saya dan umumnya buat kita semuanya Kurang lebihnya saya mohon maaf Hadanallah wa iyakum ajma'in Thumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh